dapat dari cahaya. Ada misteri yang diungkap, ada koruptor yang ditangkap. Bongkar fakta dengan data. Here we go. Oke, pemirsa JPNX TV, kami sampaikan perkembangan atau progres terbaru Tol Cisumdawut, Cileunyi, Sumedang, Labuan, yang intinya tahun 2021 sudah bisa digunakan untuk mudik lebaran. Mudah-mudahan sih tahun depan sudah tidak terpengaruh oleh COVID. Ini arah menuju Kota Bandung. Kita tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Demikian tim JPNX TV melaporkan dari jalur Denlah. Oke, Nexter, setelah menempuh perjalanan sekitar 4 jam dengan sepeda motor atau kendaraan roda 2, akhirnya kami tiba di Gedung Sate yang merupakan kantor Ketua Gubernur Jabar, kantornya Kang Emil. Seperti kita lihat. Nah, ini kan kondisi sedang normal dari COVID ya. Saya juga dan tim ingin tahu nih, kondisi terkini Gedung Sate itu seperti apa sih di fase new normal ini? Yang pasti secara kasat mata sudah bisa kita lihat bahwa di sini diterapkan sekali protokol kesehatan ya. Sehat diterapkan sekali, sudah tersedia juga pembatasan. Terus ada pembatas antara orang yang masuk dengan tamu yang keluar, itu ada pembatas. Tapi untuk lebih detailnya kita langsung tinjau ke dalam. Oke, Nexter, yuk. Jabar Publisher, Jendela Info Jawa Barat, memberitakan lebih cepat dari cahaya. Misteri yang diungkap, ada koruptor. Masuk masa COVID, saya juga ingin tahu kondisi terkini Gedung Sate. Dan memang untuk ke atas itu agak gimana ya, agak tapi kita coba aja. Mudah-mudahan tetap seperti biasa sih, tetap ramai, indah, dan menyenangkan. Oke. Nah, ini harusnya memang pakai kayak tusuk gigi tuh. Tusuk gigi yang di rumah sakit terus ditempelin lagi di busa sehingga enggak menyentuh lip secara langsung ya, lebih higienis lah jatuhnya. But it's okay, karena di depannya juga protokol kesehatan udah diterapin benar-benar. Nah, ini dia lantai tertinggi di Gedung Sate. Ini juga jadi tempat favorit wisatawan luar negeri kalau ke Bandung. Nah, ini ada perbedaannya. Ini disini ada perbedaannya yang berbatas. Pakaian, makanan, kelajinan. Nah, sekarang ada di Lenok, itu belum berpasangan. Ini juga ya, Pacul, Melincong, Matil. Cuman bukannya nggak ada. Sepertinya disimpan di sana.
Nah ini dia tanggalnya. Ini juga udah direnov, katanya nggak ini. Renov semua. Melihat Bandung dari ketinggian, next up. Nah sepertinya karena COVID ini bukan dijadikan area kedua lagi sepertinya, sehingga ditutup seperti ini dan tidak kena debu. Ini kursi sama meja nih, kursi buat nyantai. Coba kita lihat view depannya. Di depan itu lapangan gazebo yang sering dipakai buat upacara-upacara besar. Lurus lagi view-nya itu yang gambar Garuda, itu Monju. Monju itu monumen perjuangan. Garudanya bisa ini enggak? Enggak belum. Nah. Garuda emas tuh. Nah, kita di puncak tertinggi Gesat nih. Nah, ini area belakangnya, Mister. Area belakang lantai 4 juga. Sebetulnya masih ada satu lantai lagi yang dijadikan biasa tempat acara-acara juga, tempat makan Pak Gubernur. Kalau beliau minta di sini, di sini ya. Cuma kita nggak tahu dikunci apa enggak. Oh, tidak dikunci, next time bisa masuk. Di sini view-nya lebih wow lah. Nyaman sekali, apalagi ada sebatang rokok dan segelas kopi. Untuk relaksasi sangat bagus sih, apalagi tadi informasi dari rekan saya yang di Humas Jabar itu dengan ditatanya taman belakang itu mengundang burung-burung yang terbang di alam bebas tuh malah pada datang ke sini ke area gedung sate. Keren banget kan? Kalau di tempat lain mungkin udah ditangkepin. Oke, tadi kita sudah lihat-lihat kondisi di lantai 4 gedung sate yang bias jadi spot favorit untuk foto bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ciao, itu yang membawa sekarang. Jadi lantai dasarnya tuh lantai 2, Nexter. Nah lantai satunya justru di basement, di bawah tanah. Lantai dasarnya itu lantai 2, jadi kita ke lantai 2 nih sekarang. Nah di bawah lantai 1, oh iya paling bawah lantai 1 nih. Oke, udah. Lalu buka. Barat banget. Datang apel lumbau JP ada. We are the leader Pabisa. We are the leader. Oke, ini ada yang unik nih, kenapa saya mengajak Bisa. Ini dalam rangka apa pakai sepeda? Untuk sekedar foto doang atau memang udah jadi rutinitas? Baru sepedahan, pulang parkir di sini kan. Saya kerja di sini. Oke. Okay. Jadi di bagian? Saya biro pengadaan barang jasa.
Mantap. Dan setiap hari pakai sepeda? Enggak setiap hari sih, cuman kebetulan hari ini jadwal WFH saya. Jadwal apa? WFH. WFH, dari KTT jadi pakai sepeda. Berapa kilometer nih dari kantor ke rumah jauhnya? Dari kantor ke rumah ya lumayan lah. Berapa ya? 15 kiloan kali. 15 kiloan. KTT ini juga sama satu rute? Enggak, aku temennya. Jauh, lebih jauh. Jauh sebenarnya. Soekarno-Hatta. Wih, Soekarno-Hatta kalau di kilometer sekitar 8 kiloan kali ya di sini? Iya. 8 kilo, 8 sampai 10 kilo. Terus, dengan pakai sepeda ini kerasa manfaatnya apa? Selama WFH. Ini kan sendung dipaksakan ya, karena aturan yang memang mengharuskan untuk kita goes. Jadi mau tidak mau, ada nggak manfaat langsung dirasain? Ya emang saya sih sering olahraga ya. Kebetulan lagi pandemi kayak gini emang jarang olahraga juga sih. Jadi kebetulan mungkin waktunya timingnya pas. Jadi dipakai buat keluar sama teman saya. Kondisi udaranya gimana teh selama di jalan? Enak sih. Enak. Lebih enak ya. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, kalau Teteh mungkin mau menyampaikan kesan dan pesan. Sebenarnya hari ini first time sih buat jalan keluar. Karena diajak. Sebenarnya karena diajak juga kan. Terus kebetulan kan sore, jadi mungkin agak lebih sepi kalau sore. Betul. Jadi ya oke lah. Timing juga ya. Berarti dari sini mau langsung arah pulang atau ngeceng di mana? Enggak ngeceng sih, saya mau pulang lah. Kalau pulang sama dia lah, pulang aja. Ada pesan khusus mungkin buat pemirsa terkait new normal, himbauannya. Normal. Bagi insan tanpa Jabar tentunya ya. Oh gitu ya. Mungkin lebih apa ya? Untuk keluar kita antisipasi aja sih. Selalu pakai masker, walaupun mungkin saya nggak pakai masker ya, karena capek. Oke, apa sih? Karena capek. Jangan lupa bawa hand sanitizer. Saya juga bawa hand sanitizer. Wow. Cuci tangan, jaga kesehatan, itu aja sih paling. Makanan, minuman. Nama? Nama saya Disa. Risa? Disa. Disa, D-I-S-A. Iya. Halo, Tetehnya? Zara. Teh Zara, Z ya? Zara. Zara. Oke, cukup. Nanti kopinya sekalian. Iya, sama-sama. Iya. Di pinggir jalan. Dan jangan nyopet. Ya udah, kamu pulang aja. Asukkan kamu mobil. Sekarang jam 6 kurang atau 17.45. Setelah seharian kita beraktivitas, tadi udah di jalan, udah makan, udah sedikit kerja juga di besar tadi, main piano juga udah, ngobrol-ngobrol udah, bikin konten udah. Sekarang waktunya istirahat nih di Basecamp JBN atau Jurnalis Bela Negara, dimana saya juga salah seorang bertanya.